namanya Nuraini yang di Taiwan? Nuraini. Nuraini. Halo, halo, apa kabar Nuraini? Ah, Mbak Deon, ini saya. Bukan. 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 Bukan manajer gua. Oh iya, iya, sorry, sorry. Nuraini. Ya, ya, Pak Komandan. Ini lagi di Taiwan kan? Betul, betul. Nah, jadi anggota saya yang bernama Andika tuh hilang, katanya diculik dibawa ke Taiwan. Apa? Saya mohon Andika untuk enggak usah. Enggak, diam. Saya mohon bantuannya untuk bisa mencari informasi tentang keberadaan Andika. Iya, iya, iya. Taiwan enggak Nuraini? Ya. Bisa bantu ya? Nuraini ini apa? Ya, siap Pak Komandan. Di Taiwan. Mana buktinya ya, kalau ya. Anda sedang berada di Taiwan? Iya, kayak di ya. Kayak di Bekasi Barat itu. Nih. Punya bis kayak gini enggak? Punya apa? Punya bis kayak gini enggak? Ih, sombong. Sombong bukan lu yang punya juga. Kelihatan lagi. Enggak kelihatan lagi. Kayak dia yang punya. Ngomongnya kayak dia yang punya. Punya bis kayak gini enggak? Deon. Kayak Deon deh ini. Mirip banget sama Deon. Nuraini. Iya, iya. Kami mendapatkan kabar kalau misalkan salah satu anggota kami hilang. Di Taiwan, apakah Nuraini tahu di mana tempat membeli ciput di Taiwan? Dia bawa dari Indonesia. Oh, iya, iya. Kalau enggak kita kasih tahu ciri-ciri kontainernya seperti apa, Dita? Ciri-ciri kontainernya ada benderanya soalnya merah sama biru. Wah keren, iya. Keren banget tuh ciri-cirinya. Bagaimana? Bagaimana? Ya, di mana? Biasanya buka puasa pakai apa di sana? Pas buka. Oke kita tunggu ya. Mungkin sekitar bentar lagi Ajis akan nongol nih. Ajis bawa ibu. Nuraini, Nuraini. Ya, tapi Pak Komandan, sepertinya saya tidak bisa cepat-cepat untuk mencari informasi tentang Pak Andika. Kenapa emang? Sini di Taiwan cuacanya sedang buruk. Buruk maksudnya. Buruk. Buruk. Tapi saya enggak Tapi saya enggak percaya dia di Taiwan, Pak Surya. Itu kenapa emang? Ngomongnya bedok banget dari tadi saya merhatiin. Kan emang orang Indonesia lagi di sana. Nuraini, Nuraini. Nuraini. Ya. Coba cek ya, itu kayaknya ada kawat tuh di pipi kamu tuh. Itu emang headset, Pak. Itu headset. Oh, kawat lagi. Oke, coba nanti silakan dikirim informasi tentang Andika Pratama di sana ya. Terima kasih Nuraini. Ya, terima kasih Nuraini. Sehat-sehat ya. Ya, makasih. Ya, kapan-kapan main ke Taiwan semua. Ya. Udah di Taiwan dia. Taiwan. Oke. Di Taiwan. Tanya. Masa dia yang ngomong. Tanya. Masalah. Kita tidak bisa biarkan ini lama-lama. Itu agent tadi. Agent. Gak akan ketangkep itu. Kenapa? Gak ada yang percaya dia agent. Kamuflase. Iya bener. Dia cuma sebagai informan aja. Sekarang kalian semua siapkan paspor, kita langsung berangkat ke Tarogong. Taiwan. Tarogong dulu, kita ke Tarogong ngambil barang-barang. Baru kita ke Taiwan. Tarogong bukannya belakang itu sih. Iya, gancit. Iyalah, udah.